infrastruktur ya. Ya, dari kita perlu pendidikan. Karena itu kita harus lakukan ini. Mikro kan baru 4 tahun nih, Mikro Intram sudah 4 tahun. Nah, kita harapkan ini yang hadir naik terus. Konsumennya nambah, developernya juga nambah, tapi belum terlalu signifikan. Kita ingin memberitahu kepada para startup bahwa dunia game ini juga suatu prospek, ya, suatu prospek. Dan tadi saya katakan, game itu bukan hanya untuk entertainment. Memang awalnya game adalah entertainment, tapi sekarang menjadi gamification, dipakai oleh perusahaan besar. Kemarin saya pernah baca surveinya, berapa perusahaan internasional besar di multinasional memakai game untuk employee development. Ya, jadi mereka bisa merekam program kita dengan game itu. Dan game itu juga dibantu membuatnya oleh para psikolog, ya. Jadi peranan game developer, artisnya, gameplay, scriptnya sama.